Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada Selasa tanggal 19 April 2022, rapat pimpinan Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor dilaksanakan. Bertepat di Balai Kota Kota Bogor, rapat tersebut dibuka langsung oleh Ketua Kuarcap Kota Bogor Kadidi Arahim dan dipimpin oleh Ketua Harian Kuarcap Kota Bogor Kak Syarifah. Kegiatan rapat ini guna melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan selama bulan Januari sampai April dan juga membahas kegiatan di bulan selanjutnya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Vita Arhariti, Pramuka, melaporkan.